Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu teh? Jam segini baru pulang? Cuma dibilangin juga, Kang. Akang teh gak bakal ngerti. Ini urusan kerjaan, Kang. Kerjaan yang bagaimana? Jam segini baru selesai. Astagfirullah. Andra. Pin, Kak Tatang kalau di rumah normal seperti sekarang, Pin? Iya, alhamdulillah Bu Iin. Kang Tatang udah mulai membaik. Tapi kadang kalau ditinggal kelamaan, masih suka ngamun. Berarti Pak Tatang nggak boleh sendirian ya? Ini harus ada yang ngajakin ngobrol. Cie-cie. Yang buah nyonya sekarang. Kang Asep sekarang buah pengawal, Kang Dudung. Iya, tahu kabur, Tang. Iya, betul. Kita sudah sampai, Ma. Ini rumah Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teh istri saya. Mau konsultasi sama Bu Dokter, Bu Iin. Silakan masuk. Makasih, Bu Iin. Akan di sini aja, nggak usah ikut masuk. Jagain Sabrina ya. Sabrina main ya. Bu Dokter, ada istrinya Pak Asep. Iya, suruh masuk aja, In. Bu Ana, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Maaf, Bu Dokter. Bahasa Indonesia saya tak begitu lancar. Maklumlah, Bu Dokter. Saya sudah lama tinggal di Malaysia. Bahasa Sunda saya pun sudah tak begitu lancar. Emang udah berapa lama, Bu, tinggal di Malaysia? Ya, lumayan. Cukup lama, Bu Dokter. Just 2 years lah. Cukup lama juga ya, Bu. Tapi nggak apa-apa kok. Saya cukup ngerti lah sedikit-sedikit bahasa Malaysianya Ibu Johanna. Ana saja, Bu. Oh, iya, Bu Ana. Oh iya, tahun lalu saya pakai pil, Bu Dokter. Oh iya, iya, Bu. Sesuai dengan catatan saya juga nanti akan memberikan pil yang sama dengan Bu Johanna. Ini resepnya, nanti pilnya minta di depan ya, Bu, sama Bu Iin. Iya. Yeah. Thank you, Bu Dokter. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.